arus balik libur panjang Idul Adha jalur Pantura Senin malam terpantau padat. Volume kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta dan kota-kota besar di Jawa Barat meningkat. Kepadatan kendaraan mulai terlihat dari perbatasan Kota Tegal hingga pertigaan Brebes menuju exit tol Brebes Timur. Meningkatnya volume kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta mengakibatkan arus lalu lintas di Pantura Brebes Senin malam padat. Kepadatan arus balik libur Idul Adha ini mulai tampak dari perbatasan Kota Tegal hingga pertigaan menuju exit tol Brebes Timur. Arus lalu lintas di beberapa titik pun juga terpantau tersendat. Banyaknya warga yang menyeberang jalan serta sepeda motor yang berhenti di pusat oleh-oleh menjadi faktor laju kendaraan melambat. Guna mencegah kemacetan, saat lantas Polres Brebes melakukan penarikan kendaraan, yakni di perbatasan Kota Tegal dan pertigaan yang menuju exit tol Brebes Timur. Sampai pukul 16 sudah mulai meningkat, tapi ramai lancar. Peningkatannya 150, ya dibanding kemarin, karena tadi pagi masih sepi, lengang, kendaraan pribadi dan bis. Diperkirakan sampai besok pagi, ya karena kemarin kan sudah beberapa hari ke timurnya, lah hari ini ke baratnya cuma sehari. Jadi sampai pagi mungkin kita standby di pos-pos yang telah disiapkan. Rekayasa lalu lintas seperti pola 31 juga akan diberlakukan jika kembali terjadi antrean kendaraan. Petugas memprediksi kepadatan akan berlangsung hingga Selasa pagi. Pasalnya para pekerja dan anak sekolah sudah mulai beraktivitas. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.